Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di video saya Yuli Sontani. Kali ini saya mau masak terung balado. Kalian bisa lihat ya seperti ini. Nah, terung balado ini kita kalau masak nggak perlu nyambel lagi karena sudah ada dari sambal baladonya. Tinggal tambahin dengan lauk ikan goreng. Kalau saya pakai ikan asin ya. Buat kalian yang pengen masak seperti ini, silakan tonton terus video ini sampai selesai, cuman 4 bahan aja. Nah, sebelum mulai jangan lupa subscribe video saya biar nggak ketinggalan video yang terbaru. Jangan lupa kalian juga bisa komen di kolom komentar mengenai masakan apapun, serta like video ini sebanyak-banyaknya dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe channel saya ya. Untuk bahan-bahannya saya menggunakan cabai merah Tanjung. Ini yang membuat masakan merah merona. Buat kamu bisa menambahkan cabai rawit merah, cabai keriting merah, atau bebas ya, sesuai ada di rumah aja. Dan saya juga menambahkan 4 buah bawang merah dan 3 siung bawang putih. Nah, di sini juga bahan utamanya saya menggunakan 4 buah terong ukuran panjang ya, ukuran sedang mungkin ya. Ini saya bagi potongnya bagi dua dulu, baru saya belah-belah, jadi totalnya 4 pcs ya dari satu buah terong. Untuk kamu bisa bebas ya, bisa dipotong sesuai selera aja. Nah, untuk bumbunya ini kita akan potong kecil-kecil agar lebih mudah dihaluskan. Ini saya mulai potong cabai dan bawangnya kecil-kecil. Nah, ini kita mulai masukkan bumbunya ke dalam chopper. Nah, ini saya chopper menggunakan Mitochiba. Kalian bisa lihat di link deskripsi untuk pembelian choppernya ya. Nah, ini sudah selesai di chopper seperti ini hasilnya. Kalau misalkan kalian teksturnya pengen yang agak kasar juga boleh. Ini saya pun tidak terlalu lembut banget ya, masih ada yang kasar-kasarnya sedikit seperti ini. Panaskan minyak lalu goreng terongnya sampai dia mulai matang ya. Jadi tips dari saya itu pada saat goreng terongnya itu jangan terlalu lama atau jangan terlalu matang, nanti dia akan lembek, dan jangan terlalu sebentar juga, nanti dia teksturnya akan keras seperti itu. Nah, ini akan saya balik terongnya.
Nah, kalau dirasa sudah mulai layu, dia sudah matang, kita akan angkat terongnya. Kita panaskan lagi minyak yang tadi kita pakai buat goreng terongnya, lalu kita tumis bumbu yang tadi kita chopper seperti ini. Kita tumis sampai dia mulai matang dan harum ya. Nah, kalau dirasa sudah mulai matang, dia mengeluarkan aroma wangi juga. Kita tambahkan bumbu, 1 sendok teh garam, lalu kita tambahkan juga 1 sendok teh kaldu bubuk seperti ini, lalu kita tambahkan juga dengan 1 sendok teh gula pasir. Nah, seperti ini ya. Setelah semua diberi bumbu, kita aduk lagi. Kita mulai terus aduk-aduk sampai bumbunya merata dan semakin wangi. Lalu kita masak bumbu ini sampai benar-benar mulai matang. Nah, seperti ini ya warna bumbunya. Kalau sudah matang, dia akan mulai berwarna lebih gelap. Dan kita tambahkan terong yang sudah digoreng tadi. Aduk-aduk sampai tercampur rata, sampai bumbunya itu meresap ke dalam terongnya. Nah, ini sudah mulai tercampur rata, sudah mulai meresap bumbunya. Saya mau koreksi rasa dulu, takutnya ada yang kurang. Kalau misalkan kurang asin atau mau tambahkan gula lagi, silakan bisa ditambahkan aja ya sesuai selera. Nah, ini sudah mulai matang, sudah pas rasanya, mau saya angkat. Sudah kelihatan ya, dia tuh benar-benar menggoda banget, apalagi dimakan dengan nasi anget, pokoknya bikin nafsu makan bertambah aja. Nah, ini kita akan tuang ke dalam piring saji. Ini dia yang sudah siap untuk disajikan, tinggal tambah nasi hangat dan ikan goreng, itu mantap banget ya. Baik, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa bantu subscribe-nya ya, dan kalian bisa komen di kolom komentar, serta like video ini dan share jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.